Persib berada dalam jalur menuju gelar juara Liga 1 2023-2024. Tim berjuluk Maung Bandung itu menantang Madura United dalam dua leg final Championship Series. Ya, penantian 10 tahun sebetulnya penantian yang cukup lama untuk klub sebesar Persib. Apalagi Persib konsisten setiap tahun mengikuti liga di Indonesia dan selalu ada di papan atas. Tetapi agak sulit sekali untuk jadi juara. Terakhir kali Persib meraih gelar juara ketika dipimpin Jajang Nurjaman pada tahun 2014. Memang sebelumnya juga seperti bersama Janur dulu waktu juara 2014. Persib bahkan harus menunggu lebih lama lagi, yakni 19 tahun. Benar saja, Persib selalu berada di tiga besar dalam tiga musim terakhir Liga 1. Pangeran Biru menjadi salah satu tim yang menampilkan performa peak hingga akhir musim, walaupun mereka sempat terseok di awal musim. Di final nanti, Persib akan bertemu dengan Madura United. Tentu tensi pertandingan akan berlangsung dengan cukup pegang. Mengatasi hal itu, salah satu pemain Persib yakni Stefano Beltran menanggapinya dengan tenang. Ia terlihat santai menjalani latihan untuk menghadapi pertandingan mereka melawan Madura. Kira-kira mana nih yang bakal menang? Persib Bandung atau Madura United? Tulis di kolom komentar. Kembali dilakukan. Oh, sekarang bola dikuasai saja. Oh, direbut oleh Marklo. Serangan balik kali ini Marklo berikan. David tidak. Offside. David. David. Masih David. Dan datang kepada Febri. Febri. Dan sekarang David da Silva, David Edo!